bareng nang dite kampung. Sopo nang kampung? Arina. Dukun nang kampung. Aku WA Suti ngene, Bu, besok anu Ibu sampean besok undangan ya. Kok saya di kampung? Sopor, sopor minimal. Oh iya, sopor makanan. Arena mulai maning tak? Yo, lo ya seharusnya namanya grup itu kan ada namanya. Lo kan okay. Bunda ngamang ya. Oh tidak kadian, bisa, orang berdiri bunda, orang berdiri mbak, orang berdiri mbak buyot. Oh, det var helt forfærdeligt. Oh, men det er pakket. Det er ikke sådan, at det er 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 sådan, at det ya kalau dia kan putri hamba Allah kan aku pakai atas nama hamba Allah. Orang sandra saiki jek ngojo tak lagi jek ana apa sarerot bu ora usah nyepet dompete korupsi dhewe aku ki gajian iso mau petang 1630 lah terus duwee petang apa seribuan 4500an 1 sama 100an sama 30 aku ki gak ngeluarnya apa-apa sentang gepatan sentangge patah dong kuwi duit sing sisanya kemarin gitu. Lah iki mah aku teko Bu Is, Bu, to anone piro kros? Jarine 2000 lah tak delok kok mek 3500. Lah iki langsung ngejek lah sing sewu nang ndi? Sing tak lebokne dompet. Lah kuwi mau aku nang kono ngetari duit sing dinggo persembahan iku mau. Aku mah ndudu duit 20-an loro, ngono lho. Eling kuwi ya kuwi. Enggak, rong puluhan loro. Lah, iki jodohku saya ngejret iki aku cek tak toto ben aja nemen-nemen ngono lho. Lah, mungkin duwe. Lah, ngono mungkin anu ketresot. Urung bayar apa-apa, muga gaji aku ki mejak isuk iki mau. Kuwe iso tak deloki. Enggak. Lainnya enggak buka, Mbak. Masih yang dulu naik espo, aku emang aku jarang buka dompet. Eh, seto. Lagu lapun, apa? Karek telongnya 600, telongnya 500 ya, Bu Is ya. Telong 600, mbak, saya yang pecah-pecah, kan lagi bayar, aku mau loh. 100, Bu, aku yang mau. 200. Lah ya kuwi, maksudku mau megah aku mau dirangkul uang. Ngono kok aku mau dinyane-ne uang lho, anu pas ben bayar ke mau lho diulang-ulang uang lemu ke mau lho. Iki lemu. Makanya itu kualat nenda kayaknya. Eh, kan kok namu di hamba Allah lho, aku mah bengi sampe lumense salaman. Pipon kagum itu. Aja muni ngomong bun aku gak melu-melu ya, Bun. Aku gak melu-melu kok. Pikir melu-melu. Aku mau kudu nangis aku iki jodohku sik jujur. Wes, dhewe aku nek digoleki jujur. Aku iki wis dhewe aku nek digoleki. Iya. Iya, nek iki nek digoleki aku iki lu tau sak gaji utuh 10.000 jan meger-meger ngarep moto. Aku sing nyekel saka tanganku. Tak kene dhewe lebokno pas. Teko omah ngerti, teko omah nduk. Lah mah dhuwit emang itu. Ya utuh 3000 ya ngono. Rene sampe tak mama rempang ngene iki. Sampe ngene Bu, ngerti Bu? Tak goleki juk. Eh, ngomong ning Bunda. Apa? Ya ora ngomong ning Bunda. Tak goleki Bunda kok ngoleh. Bun, jane aku duwe omah. Biyen laku barang adik dewe nang kene aku ngerti sapa sing yo kok.
pas lungguan kae. 5000 sing ditawani pangan jadah. Jadah. Lah Joko bar kuwi kan anu, aku ki ora tau kelangan duwe akeh jujur ya Bun ya. 1000 jan meger-meger aku. Lah kuwi mong cara buke selamune 2000 menak ape ndudut ta tak duduk 1000 tak titipne Bu Is sampe tak kontrol sepurne nyang rekening ya anakku. Ora ki mengke kira-kira piro. Kene ora ning omah. Ning omah kan campur wong akeh ki mong. Kok yo sik-sik aku ora duwe pemikiran seperti tapi sing pasti sudah memang sampai enggak buka wes. Heeh. Buka Hun. Buka aku mek ngewehi dhuwit ora ora njupuk. Nek ora pulang ki mang jane ning dompet apa ning tas? Ning dompet. Paling yo pas duduk karo wong. Kali yang kiranya enggak dipakai di bisa. Iya. Terima kasih. Sebenarnya aku ki sebenarnya ya aku ndak duwe-duwe akeh ki gak tau tak gawa metu Bun. Aku nggawa sak cukupe. Kira ibu ya. Aku selama ini berapa tahun lagi pisan ku ya? Iya. 1000 meger-meger tak omah 5. Bun. Terus ngomongne Bunda. Bunda. Anu waktu itu kan ada heeh, aku bawa kas waktu itu. Dara toh. Bunda, heeh. Kas barang-barang. Masih singkat wae lah ketahuan. Ora Bu Yayan, sebenarnya ya aku ki setiap gajian ki ora tak gawa kabeh dhuwit ki tak gawe nang omah aku njogo nggawa sak cukupe. Biasane ki mau kok digaji bapakku isuk budak kok tak lebokne nang dhewe. Pak aku budal gitu loh. Masa aku Bu. Ya Allah, gawa plastik kok kae iki loh. Ngerti mbok dilamar di kapan. Ini jajan beli di lapangan loh. Bisa enggak apa-apa ya, uang masih bisa dicari. Ya, tadi aku ke gajian uangku hilang 1000 enggak ya enggak tahu mungkin jatuh atau di mana. Perasaan aku itu enggak apa ya, enggak mau